Aja ya, Bu ya. Nah, itu nanti akan mendampingi ibu-ibu yang ada di kelurahan RW 9 ini. Ya, Bu ya. Ya. Data KRPL-nya tolong Bu diinventaris. Ini catatan untuk pilek, apa artinya masukan kan? Tanaman pangan dan horti. Jadi tanaman pangan itu padi, kacang, kedelai itu namanya pangan. Singkong itu pangan. Kalau horti itu buah, sayur, itu horti. Terus hasil olahan ikan. Ketiga, hasil olahan peternakan. Yang kita makan semua ya Bu ya. Terus budidayanya, budidaya tanaman pangan dan horti. Budidaya, keduanya budidaya perikanan. Ketiganya, sosialisasi Kesmuat dan Kesmapet. Ini dari sisi peternakannya. Ya, kesehatan masyarakat veteriner. Veteriner. Udah, 6. Sosialisasi Kesmuat dan Kesmapet. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan kegiatan P2 WKSS di Kelurahan Cimpai. Ini dengan resmi saya buka. Ini Bu, menurut Ibu apa adanya program ini manfaatnya gimana nih buat ibu-ibu sendiri gitu? Aduh, manfaatnya banyak banget. Warga di sini jadi senang dengan adanya program ini karena untuk menambah perekonomian kita, ibu, khususnya di RW 9 ini.